salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan untuk kita semua. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih atas atensi dan undangan OKC Indonesia Makmur kepada kami, DPRD Kota Malang. Karena saya melihat seluruh pimpinan diundang, kemudian Komisi D kayaknya diundang juga ya. Ada Mas Buat di sini juga diundang. Inilah bagian dari kolaborasi kita. Karena saya rasa sih memang ini hanya tempatnya aja di Batu. Mungkin ada yang Kota Malang juga ya. Ya banyak yang Kota Malang. Jadi kita harapkan, ayo saya yakin bahwa program ini adalah program yang luar biasa, yang tujuannya sudah pasti sama dengan tujuan kedewanan, yaitu untuk bagaimana kita bisa berbuat untuk masyarakat, bagaimana kita bisa memperhatikan apa yang selama ini celah-celah yang tidak digarap oleh pemerintah, sehingga kita dari segala lini bisa menutupi celah-celah itu, sehingga tujuan utamanya bagaimana masyarakat bisa melayani dengan baik. Dan terlepas dari apapun, saya rasa ayo apapun kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk masyarakat jangan selalu dipolitisasi ya. Artinya saya yakin Bapak Ibu yang tergabung di OKOC ini adalah orang-orang sosial kemasyarakatan, orang-orang terpilih, orang-orang yang luar biasa yang punya kepedulian terhadap apa yang menjadi permasalahan di masyarakat. Kami atas nama pemerintah Kota Malang, saya dalam hal ini karena pemerintahan menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 bahwa pemerintah itu adalah legislatif dan eksekutif, kami bisa mungkin lebih mengawal dari sisi penganggaran, kemudian pengawasan dan di bidang legislasinya apa-apa yang dibutuhkan kami siap. Mungkin kita ini kita monggo khususnya untuk Kota Malang bisa melakukan audiensi dengan kita, sehingga apa nanti, dan ini memang kita kan sebentar lagi akan menggarap KUAPBAS perencanaan untuk 2021. Jadi apa-apa yang program-program yang sekiranya menurut pandangan dari segi masyarakat ada dinas-dinas terkait yang belum memasukkan, ayo kita berikan masukan lewat itu DPRD. Karena kemarin salah satu contoh di dinas pendidikan kita bisa menambahkan anggaran yang luar biasa karena ternyata lepas dari sisi perhatian dinas. Nah, kita harapkan pun dari segi perekonomian, dari segi industri kreatif maupun UMKM itu bisa banyak masukan-masukan ke kita karena ini yang bisa bersentuhan langsung dengan masyarakat. Kita harapkan bagaimana APBD Kota Malang bisa benar-benar bermanfaat untuk masyarakat, menyentuh langsung, itu hanya lewat masukan dari masyarakat, peran serta kita bersama. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perkenalan ini, luar biasa. Saya belum mendapat pengurusnya, ya jadi mungkin dengan tidak mengurangi dasar rumah saya sampaikan terima kasih terhadap pengurus pusat maupun provinsi mungkin berjenjang sampai di kota, atau di Malang Raya, ini masih berupa Malang Raya, tapi saya harapkan pusatnya bisa ada di Kota Malang, karena Kota Malang adalah sentrum daripada Malang Raya. Ya. Jadi itu, teman-teman dari saya, di sini juga ada senior-senior saya, ya. Ada calon wakil bupati Malang juga, yang berkumpul nanti, ya. Selamat bertempur Pak, Malang istirahat dulu ya. Kebetulan Malang tidak ada agenda. Dan Pak Sandi juga sekarang sudah menjadi sahabat dari PDI Perjuangan. Jadi saya rasa tidak ada masalah sama kita. Intinya ayo kita hilangkan dulu semua itu. Nanti 2024 kita pikir belakangan. Sekarang yang penting bagaimana kita bersatu untuk apa yang bisa kita lakukan. Saya selalu menanamkan ke anggota saya, jangan pernah malu ragu untuk mulai melakukan hal-hal yang terkecil terlebih dahulu sebelum memikirkan berbuat hal yang besar. Kalau kita menyepelekan hal-hal yang kecil, jangan mimpi kita bisa melakukan kegiatan yang besar.
Amin. Begitupun kita jangan pernah bermimpi bisa mengubah Indonesia. Kalau di sekitar RT kita, RW kita, Kota Malang belum makmur, ya kan? Jangan pernah membahas yang besar. Oleh karena itu, saya harapkan hari kita bersama-sama bekerja sama, bersinergi, sehingga semua bisa bermanfaat untuk masyarakat, ya. Malang Raya umumnya, khususnya Kota Malang. Khususnya lagi RW 2 Lobo Mas tempat saya tinggal. Terima kasih, terima sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi 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 Om Namo Buddhaya Rahayu. Untuk membagikan semangat kita, marilah kita berikan salam perjuangan kita, salam nasional kita merdeka. Terima kasih. Mohon izin dulu Bapak Jam. Biar bersinergi dengan OKOC Makmur. Tangannya mana Bapak? Ya, tangannya gini Pak. Nah. Ya. Oke. 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 Kita makmur, solid, yes. Semuanya bareng-bareng boleh? Berarti semuanya yel-yel oce. Soalnya rawonnya belakangan, jadi belum tahu lagi. Mana suara oke oce? Kita memang solid bergerak untuk rakyat. Amin. Bapak ketua dewan pertama aku.